Kaan pria asal Majalengka, Jawa Barat telah menikah sebanyak 87 kali hingga mendapatkan julukan sebagai Raja Playboy. Kaan menceritakan dirinya pertama kali menikah saat usia 14 tahun. Saat itu perempuan yang pertama kali ia nikahi merupakan gadis asal Sumedang berusia 16 tahun. Saat itu Kaan dianggap memiliki sifat yang kurang baik sehingga istri pertamanya tersebut kemudian meminta pisah. Pernikahannya berakhir setelah berjalan selama 2 tahun. Kaan menjelaskan dalam pernikahan pertama tersebut, keduanya sempat hendak memiliki anak namun keguguran. Setelah insiden itu, Kaan mengaku memiliki rasa sakit hati kepada sang istri. Sehingga ia pun mencari ilmu spiritual untuk menaklukkan banyak perempuan yang disukainya. Selain itu, ia juga mengaku memiliki latar belakang birahi yang tinggi, tetapi hanya ingin melakukannya dengan perempuan yang sah. Demikian informasi kali ini, terus saksikan kanal YouTube Tribun News untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!